Kami mengucapkan selamat kepada Generous Generation 629 telah menjadi alumni Pondok Pesantren Modern Al-Istiqomah Ngata Baru. Semoga sukses dan bermanfaat bagi umat. Kami mengucapkan selamat kepada Generous Generation 629 telah menjadi alumni Pondok Pesantren Modern Al-Istiqomah Ngata Baru. Semoga sukses. Saya mengucapkan selamat kepada Angkatan 629 Generous Generation telah menjadi alumni Pondok Pesantren Modern Al-Istiqomah Ngata Baru. Semoga dengan hal tersebut menjadikan kalian pribadi yang lebih sukses dan bermanfaat bagi umat. Amin. Saya mengucapkan selamat kepada Generous Generation 629 yang telah menjadi alumni Pondok Pesantren Modern Al-Istiqomah Ngata Baru. Semoga kedepannya menjadi orang-orang yang sukses dan bermanfaat bagi umat. Selamat kepada Generous Generation 629 yang telah menjadi alumni Pondok Pesantren Modern Al-Istiqomah Ngata Baru. Semoga kedepannya lebih sukses dan bermanfaat bagi umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Owen Bendang, Angkatan Inisiator Generation, mengucapkan selamat kepada Generous Generation 629 yang telah menjadi alumni Pondok Pesantren Modern Al-Istiqomah Ngata Baru. Semoga kedepannya lebih sukses dan bermanfaat bagi umat. Saya Taufik Hidayat dari Angkatan 626 Integrity Generation mengucapkan selamat atas kelulusan Angkatan 629 Generous Generation. Semoga sukses selalu dan sehat selalu dan bisa menggapai cita-cita yang kalian inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farizul Haj, alumni Ngata Baru tahun 2020. Alhamdulillah pada saat ini saya sebagai mahasiswa Universitas Al-Azhar Kairo Mesir ingin mengucapkan selamat buat Generation 629 sebagai alumni Pondok Pesantren Al-Istiqomah Ngata Baru. Semoga kedepannya lebih membaik dan juga bermanfaat bagi umat. Generation pelopor peradaban yang lebih baik. Saya Muhammad Rizban Mubarak, mahasiswa Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, mengucapkan selamat kepada Generous Generation telah menjadi alumni Pondok Pesantren Al-Istiqomah Ngata Baru. Semoga kedepannya lebih baik, sukses dan bermanfaat bagi umat. Saya Muhlis, mahasiswa Universitas Al-Azhar Yaman, alumni ke-24 Al-Istiqomah Ngata Baru, mengucapkan selamat kepada Angkatan ke-29 Generous Generation karena telah menjadi alumni Pondok Pesantren Al-Istiqomah Ngata Baru. Dan harapannya semoga bisa membanggakan kedua tua dan membanggakan pondok kita tercinta dan bermanfaat untuk umat.